untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa, Universitas Brawijaya kembali menggelar acara bergengsi Olimpiade Brawijaya. Kegiatan ini dimulai dengan pawai keliling kampus untuk memeriahkan acara Olimpiade Brawijaya 2014. Universitas Brawijaya kembali menggelar acara besar. Menyambut Olimpiade Brawijaya 2014, Universitas Brawijaya mengadakan pawai akbar. Diikuti oleh 16 kontingen dari masing-masing fakultas dan panitia inti dari Olimpiade Brawijaya, acara ini mendapat respon baik dari seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Berstart di gazebo Fakultas Kedokteran, pawai melewati seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Bertujuan untuk mensosialisasikan dan memeriahkan Olimpiade Brawijaya, acara ini dipersiapkan dengan maksimal oleh penyelenggara. Dengan adanya pawai Olimpiade ini, diharapkan seluruh mahasiswa memberikan dukungan untuk kemenangan fakultas masing-masing. Tujuan dari acara ini untuk mensosialisasikan atau memeriahkan, serta mengajak dari teman-teman yang ada di fakultas untuk memeriahkan acara pada perlombaan nanti. Pada saat acara nanti, teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa di setiap fakultas dapat mendukung atlet-atlet dari fakultas masing-masing untuk memeriahkan atau mendukung untuk meraih juara di Olimpiade Brawijaya 2014 tahun ini. Tim Liputan melaporkan untuk UBTV. Demikian serangkaian berita yang dapat kami kabarkan untuk Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Sistika, pamit undur diri. Sampai jumpa, UBTV, be the best.